بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحذيه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه إلى قيام الساعة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حاضرين dan hadirat sidang hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenam matahari kemarin sore takbir tahlil tahmid menggema memecah kesunyian jagat raya ini dan berakhir pada hari ini. Saud menyaud dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari masjid musalla, surau, jalan, pasar, gunung ataupun yang ada di lautan. Mereka bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun supaya kalian menyempurnakan bilangan dan supaya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus takbir dan tahmid dan tahlil yang menggema ini merupakan pertanda bahwa bulan mulia, bulan agung, bulan yang sangat diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Pintu-pintu surga semua dibuka sebulan penuh. Pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Dan setiap hari, bahkan sepanjang malam, sepanjang Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan setiap hamba hambanya dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan padanya, merupakan bulan ampunan dosa, bulan amal, bulan mustajab doa, Bulan di mana setiap manusia berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dalam rangka menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa padanya sebagai benteng kita dari api neraka, bahkan modal untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga bahkan dari pintu khusus bernama Rayyan. Ramadan dengan keistimewaan ini telah pergi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa kita diampuni, seluruh amal kita diterima, bahkan seluruh doa yang kita panjatkan setiap malam apapun, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk juga dan golongan mereka yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Bahkan semua ketaatan dan amal saleh yang kita lakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. diganjar dengan pahala yang dijanjikan bahkan ada yang tanpa batas yaitu puasa sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah diskusi beliau mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam kullu amali ibni adam yudhaab ala hasanatu bi thaliha ila 700 rif faqala azza wajal illa siyam fa innahu li wa'ad azibih Semua perbuatan anak Adam Lipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya kecuali puasa itu milikku kata Allah Subhanahu wa taala aku akan berikan pahala dengannya. Al Imam Ibnu Rajab taala ketika mengomentari hadis ini beliau berkata bahwa seluruh amal anak Adam amalnya pahalanya berkisar antara 1 sampai 700 kali lipat kecuali puasa yang tidak ditentukan tidak dibatasi dengan nominal tertentu Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa besar pahala puasa itu. Dan kemudian beliau mengatakan karena puasa adalah kesabaran dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di mana pahala sabar adalah tanpa batas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan surah Zumar ayat 10 Allah berfirman innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal yang kita lakukan dengan susah payah, perlu pengorbanan waktu, tenaga bahkan pikiran, bahkan tidak sedikit juga yang mengeluarkan harta. Tentu kita tidak mau hal ini semua sirna ketika kita melakukan hal-hal yang kita tidak sadari. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita setelah melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan beragamnya untuk memperhatikan hal-hal berikut ini agar kemudian tidak menjadi penghapus pahala ibadah yang kita lakukan bahkan bisa menyernakan seluruh amal yang pernah kita lakukan sehingga karenanya kita menjadi orang yang rugi. Yang pertama, kita harus tetap menjaga lisan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di samping mengendalikan nafsu makan dan nafsu minum, kita dituntut untuk mengendalikan nafsu bicara kita. Orang yang tidak mengendalikan Nafsu bicaranya di bulan Ramadan. Dia berbicara semaunya, bahkan sumpah serapah, caci makian, hinaan dan seterusnya, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Ini salah satu sebab kenapa Rasulullah mengatakan rubba saimin min qiya min, min aljuwal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, bagian dari puasa yang diperoleh hanya lapar dan haus. Ini penggalan hadis riwayat Imam Tabrani, Ahmad Baihaqi dan Ibnu Huzaymah dari sahabat mulia Abu Hurairah dan dan Abdullah bin Umar. Oleh karenanya agar kemudian keistimewaan itu tidak sirna, mari kita jaga kita jaga lisan kita dari mencaci maki orang lain, menuduh orang lain berzina dan tidak boleh kemudian kita menyakiti dengan lisan kita. Sebab mayoritas kata Rasulullah SAW dalam pengalaman hadis riwayat Imam Ibn Majah Mayoritas orang masuk neraka disebabkan kenalisan dan kemaluannya Ini menjadi penting bagi kita pasca Ramadan, lisan kita berpuasa, lisan kita dikendalikan agar tidak berbicara kecuali yang baik. Dan tidak ada ciri sempurnanya iman seorang. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan, Man kana billahi wal akhir, fal yakul khairan Barang siapa yang aku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada yawmil akhir, hendaklah dia berkata baik atau kemudian diam. Di samping itu, kita tidak boleh menuduh orang lain berzinah sekalipun kita tahu bahwa orang itu hamil, mungkin di luar nikah kita tidak tahu. Apakah kemudian kita kemudian menjadi maki dia atau kemudian orang yang suci, yang efifah atau yang efif, kemudian kita tuduh berzina, itu tidak boleh. Ini salah satu adalah amal yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita, pahala puasa, pahala salat, bahkan pahala zakat yang baru kita lakukan pun akan sirna dengannya. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Termasuk kemudian apapun kezaliman kita harus jauhi. Baik kezaliman terhadap keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kerja kita, mari kita hindari, sebab Islam adalah agama keadilan yang mencintai keadilan. Jangan sampai kemudian yang atas juga menindas kepada bawahan, penguasa menindas kepada rakyatnya, sebab ini adalah kezaliman yang bisa merugikan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat dalam riwayat Muslim. Beliau katakan atadruna manil muflis. Kalian tahu siapa mereka yang bangkrut itu? Saat itu sahabat menjawab al muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak punya dirham, tidak punya uang dan tidak punya bekal hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muflis min ummati ya'ti yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa qad syatama hadha

Membawa pala zakat Namun bersamaan itu dia membawa dosa Dengan mencaci maki orang lain Menuduh orang lain berzinah Memakan harta orang lain dengan batil Mendolim orang dengan membunuhnya atau memukulnya Maka kemudian nanti seluruh pahala ibadah yang telah dapatkan Dilimpahkan kepada orang ini dan itu Dan apabila kemudian pahala ibadahnya habis Maka dia bangkrut Maka kemudian pada saat itu dilimpahkan dosa-dosanya Ahli orang-orang yang didolimi kepada ahli ibadah dan ahli ibadah kemudian dilemparkan dalam neraka wal iazubil. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi pada diri kita setelah kita bersusah payah melakukan amal saleh di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan atau sejak hidup sejak akil balik kita melakukan amal saleh kita tidak mau sirna kena amal-amal yang seperti ini. Di samping merusak hubungan kita dengan manusia, juga merusuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan merusak amal ibadah kita, bahkan kemudian bisa menjadi sebab seorang gagal masuk surga karenanya, atau paling tidak, kalaupun dia tidak gagal di neraka, paling tidak bisa mampir karenanya. Oleh karena itu, mari kita waspadai penghapus pahala ibadah ini. Terlebih dari itu, ada satu amal yang bisa menyernakan seluruh amal yang pernah kita lakukan, bukan hanya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi sejak kita melakukan amal saleh, sejak balik Allah Subhanahu wa taala bisa menyernakan seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan ketika kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesyirikan harus kita hindari. Bahkan bisnis seluruh para nabi adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan manusia dari penghambat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha dan kami telah utus setiap suatu kaum seorang utusan Aku untuk menjeru hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi sembahan at tawud itu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh nabi, seluruh rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala pesankan khusus kepada mereka agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu bisa menyandarkan seluruh amal yang mereka lakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la la a'maluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada Muhammad dan orang sebelummu Andai kata engkau menyekutukan, niscaya benar-benar akan terhapus seluruh amalmu dan anda benar-benar termasuk orang yang rugi. Kita tahu bahwa para nabi, bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukannya bahkan dosa kecil beliau jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya bahkan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lalu apa arti peringatan ini dari Allah Subhanahu wa taala ini artinya bahwa kesyirikan merupakan dosa besar yang harus kita hindari karena akan merugikan kita sebab andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka seluruh amal saleh yang dilakukan akan sirna dan beliau termasuk orang yang rugi. Tentu hal ini tidak terjadi pada pribadi Rasulullah SAW. Dan peluang besar terjadi pada diri kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kita jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi SAW oleh kena dekati Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW untuk memperbaiki hati kita. Sebab kebodohan kita yang menyebabkan kita terjumus pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita sadari. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari syirik minta perlindungan kepada Allah sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang lainnya Rasulullah pernah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika min an usyrika bika wa ana wala la a'lam atau kama qala ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari penyekutuanku terhadapmu yang aku sadari dan aku minta perlindungan kepadamu dari penyekutuanku yang aku tidak sadari. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Ketika Rasulullah meminta dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti peluang kesyirikan pada umatnya sangat besar. Oleh karenanya sahabat mulia Abdullah bin Abbas pernah menuturkan bahwa syirik digambarkan seperti anak sebut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Betapa samarnya syirik tanpa kita sadari kita mengucapkan syirik atau tindakan dan sikap syirik dan itu bisa menyirnakan amal perbuatan kita. Oleh karenanya, mari kita di samping kita menjaga amal kita dari penghapus, juga kita harus istiqamah dengan menuntut ilmu sebab banyak maksiat kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita dituntut untuk istiqamah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin masuk surga. Amal yang pasti diterima, dosanya yang pasti diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud beliau mengatakan kama umirta dan istiqomalah anda sebagaimana yaitu diperintahkan kepadamu. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengomentari ayat ini beliau katakan sayyabatni hud tuha, yaitu perintah istiqamah yang ada di dalam surah Hud dan surah-surah yang lainnya dalam Al Quran membuat rambutku uban itu betapa berat untuk istiqamah. Namun tetap kita usahakan. Bahkan kita harus melakukan hal-hal berikut ini agar kita bisa istiqomah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita lakukan di samping menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu tanpa memperhatikan yaitu wajib sunnahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada kita manakala kemudian kita melakukan perintah menjauhi larangan tanpa melihat status hukum dari amal itu. Sepanjang itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kita amalkan. Sepanjang kemudian itu larangan Allah dan rasulnya mari kita hindari dan itu adalah modal bagi kita untuk istiqamah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam riwayat Imam Bukhari man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi ilayya mimma ولا يزال عبي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبتش بها ورجلاه الذي يمشي بهما فإذا سألني لأتينه وإذا استآذني لأوئذنه الله سبحانه وتعالى من رسول الله برسابة للم حديث إلي Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Siapa waliullah yang dimaksud di sini? Al Imam Ibnu Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini beliau berkata adalah orang yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah. Artinya begitu ada perintah kita jalankan, begitu ada larang kita hindar kita hindari tanpa memperhatikan status hukumnya sebab itu adalah kebaikan dan jalan menuju surga bagi kita dan benteng kita dari api neraka. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala katakan Tidak ada sesuatu yang hamba hambaku mendekatkan diri pada aku. Lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan semasa hambaku mendekatkan diri pada aku dengan ibadah sunnah. Di samping yang wajib sampai aku jatuh cinta padanya. Kalau aku telah mencintainya. Maka dengan yang dengannya mendengar adalah aku. Penglihatan yang dengannya melihat adalah aku tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya sehingga pendengaran, pandangan mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Kita juga perlu dan istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bahkan doa kita didengar di saat kita gemar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menghidupkan ibadah yang wajib kita menghidupkan ibadah yang sunnah Allah Subhanahu wa taala akan dengar setiap keluhan kita. Fa sa'alani setiap dia minta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Dan setiap dia minta perlindungan padaku, pasti aku berikan perlindungan kepadanya termasuk perlindungan terhadap perbuatan syirik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan di saat kita adalah termasuk golongan orang yang saleh, gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. bahkan di saat sakatul maut datang pun baik disebabkan oleh covid atau yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan cabut dengan sakatul maut yang paling ringan sebagaimana di penghujung hadis Rasulullah katakan wa ma taraddatu an shay'in ada fa'ilu taraddudi an nafsi mri'in mukmin krohul wa ana musa'ata. Aku tidak pernah ragu kata Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika ingin mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian dan aku tidak mau menyakitinya. Karena kesalehan seseorang ini Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Mudah-mudahan itu adalah kita. Oleh karenanya pasca Ramadan kita jangan beribadah musiman berhenti dengan beramal setelah Ramadan itu berakhir. Tetapi kemudian kita lanjutkan dengan melakukan amal-amal yang lain sebab indikasi diterimanya amal kita di bulan Ramadan ini dan yang lainnya adalah ketika continue dalam melakukan ketakwaan dan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firmannya dalam perenggal dalam penggalan firman dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amal dari orang yang senantiasa bertakwa oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa dalam tujuan yang sama yaitu La an lakum tattaqun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah topiknya kepada kita sehingga kita sampai tutup usia kita jalan ketaatan kepada Subhanahu wa taala bahkan di saat malakal maut itu datang kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin barakallahu lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati wa dhikril akim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum innahu wal ghafurur rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh